了。吃了你一会儿了。嗯。来，帮我。Aku mau masak mie. Bumbunya ya bawang putih sama garam. Aku mau pakein telur. Bawang putih, nah, ini aku ikut tumis ya biar wangi. Ini aku goreng sampai wangi ya. Terus aku masukin bawang bombay sama cabai. Tambahin micin, tambahin merica. Nah, kalau masak mie itu biasanya mbokku dikasih gula ya biar enak. Nah, ini diaduk-aduk. Aku tambahin kubis. Ini tak aduk-aduk. Nah, ini masuk ya. Aku tambahin ini ya, kurang asin. Ini lada, merica sama micin. Nah, aku aduk-aduk. Aku nggak mau pakai kecap ya. Nah, ini semateng ya. Nah, jadinya endul mark endul kendul. Rasanya mantep, pedes banget. Oh, di piring beling. Wah, jatuh-jatuh, bro. Jadinya kayak gini ya. Endul pokoknya. Nah, alhamdulillah aku masak sendiri ya. Mbokku hari ini sembahyangan. Tapi semuanya itu kena itu. Kena non halal aku jadi masak sendiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mie. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Aku dulu tuh agak bingung ya, kenapa kok aku masak mie tuh gak enak ya, padahal lo udah aku kasih micin kayak gitu. Ternyata masak mie tuh harus pakai gula. Setelah aku tambahin gula, wah, mantul, mantap betul. Aku nggak ngasih majikan aku ya, karena majikan aku tuh suka mie yang pakai babi ya. Kalau kayak gini pernah aku tumisin pakai ayam itu kurang suka, mereka suka pakai babi.
Endul. Wajib dicoba. Sebelah. Laper juga ya. Ini tuh satu bungkus isi dua, aku ngambil yang satu. Yang satu dimasak majikan, masih satu dikasih ke aku. Ibaratnya ya, ini cuma pakai udang kering sama telurnya segini enaknya. Mbahku tuh kalau dikasih babi itu katanya rasanya wah. Sampai beliau itu wah seneng banget. Wah pedes sih. Pedesnya di tenggorokan. Bismillah. Seret banget. Aduh. Mungkin buatku yang di kampung kangen kali ya. Hari ini, karena hari ini tuh repot banget ya. Mbokku tuh dari siang di kuil sana. Sekarang baru makan, bahkan belum nulis nomor. Jadi nggak liatin Ayu makan. Aku makan di dapur, mbokku makan di meja makan. Mohon maaf ya kalau makannya kecap ya. Karena apa? Mulutku terasanya panas. Untung mie ini tuh dingin. Aku habis masak itu lanjut kerja lagi. Terus setelah itu kelar kerjaan baru aku makan. Nah, mbokku ini mulai ya. Mboknya mulai ini.还不够烂了的。是的。怎么样？我那几块鸡肉都放下去好了。嗯。好。来。拌的红红的。哎。还没熟。还没熟啊。嗯。那一只哈，明天放在我那个汤哈，再下去蒸。啊。真的都没有熟。Nah, yo geneng Cina meta aja yang si Aji Chen yung ipe sui. Alhamdulillah. Rasanya panas, bismillah. Thank you.
Aduh. Enak banget, tapi pedes banget. Aku ngambil cabai ini, cabai yang pedes banget. Masih pakai merica, wah. Ini terlalu ekstrim. Tenggorokanku rasanya panas. Mulutku rasanya panas banget. Kita itu ukut orang. Kita harus melapangkan hati kita selapang-lapangnya. Jangan mudah untuk sakit hati. Sekali lagi, kita ikut orang itu kita harus melapangkan hati kita selapang-lapangnya. Jangan mudah untuk terluka. Jangan mudah untuk sakit hati. Bismillah. Nggak usah diambil hati. Yang namanya orang, ya nggak? Ini wajib dicoba. Ternyata masak mie itu harus pakai gula. Ditambahin sedikit gula biar enak. Nah, alhamdulillah. Makannya kenyang ya. Ini tak makan pelan-pelan aja, saking pedesnya. Terus aku juga kenyang, ini banyak banget tadi masak ya. Terus aku makan itu nggak ditengok sama mbokku, karena mbokku sekarang mau nulis nomor. Seharian tadi kita itu sembahyangan di kuil sana. Jadi sekarang repot untuk nulis nomor. Ibaratnya nomornya itu belum disiapin nanti mau dibeli itu jam berapa. Sekarang itu jam 7 lebih 9 menit. Nanti beli nomor itu kira-kira jam 8.30-an, keluar nomornya. Jam 8-an itu udah setor nomor. Jadi ya wes, alhamdulillah.
Mbokku hari ini enggak kepo sama sekali, enggak ngeliatin sama sekali, enggak ditoleh bahkan. Enggak diinguk juga enggak. Ya wes, alhamdulillah. Enak banget dan wajib dicoba ya. Ternyata makan mie itu, masak mie itu pakai gula. Aku dulu kurang suka ya. Kenapa kita masak harus pakai gula? Kan mie itu karbohidrat, kenapa masih harus ditambahin gula? Sedangkan mie itu diolah di dalam tubuh kita kan jadi gula ya. Tapi ternyata biar sedep dikasih gula. Ya wes, saya aja mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.